Halo guys, kali ini gua bakal main bareng ayang gua ya, si Rizka ya guys ya. Oke, di sini mending kita main squad apa main duo aja? Duo aja kali ya. Kalau squad itu terlalu gampang. Sombong amat. Iya ya, terlalu gampang ya, sama itu kurang romantis. Ya, berdua aja. A few moments later. Oke guys, di sini gua udah berdua ya. Ternyata tampilan berdua emang kayak gini. Jadi udah yuk gas aja yuk guys, gak usah pakai lama ya guys ya. Ini main duo bukan kayaknya nih. Ini gak bukan apa? Berdua ya. Oh iya, ini bukan berdua. Udah yuk keluar. Ayo buruan. Oke guys, ini udah bener ya. Ini udah duo rank ya. Udah bener kan ini, Riz? Ya, udah benar duo rank ya. Ayo gaskan. Aduh, dapat impos lagi. Aduh. Jadi impos mana lagi nih, guys? Jadi impos. Iya, dapat impos loh. Aduh, parah sih. Ngapain ngambil concu? Susah loh di sini. Aduh, kamu pengen bunuh diri, Rizka? Kamu ngapain ngambil concu? Pengen bunuh diri ya? Itu ngekillnya lama banget loh, pakai concu loh. Udah bareng nih, kita main waktu aja, sabotase aja ya. Aku tutup pintu. Kita main tutup pintu sama sabotase ya. Halo Rizka, kamu di mana? Bareng lah. Biar itu. Aku nggak mau gitu. Kamu tiba-tiba dibunuh sheriff. Ada sheriff nggak? Nggak ada ya. Tiba-tiba dibunuh dokter. Aku nggak mau. Jangan jauh-jauh. Lariku pelan nih. Kok lariku pelan banget, guys? Aku nge-lag kah? Suaraku jelas nggak, Rizka? Aku takutnya nge-lag gitu kan. Kamu nggak dengar suaraku dengan jelas. Kayaknya coklat raja waktu. Coklat raja waktu ya. Bunuh coklat dulu berarti. Kalau bisa. Wah, impostor susah banget loh menangnya di map ini, di mode ini. Kamu di mana lah? Kamu lebih suka jalan sendiri ya daripada sama aku. Ayolah, jalan bareng lah, Rizka. Lihat di map lah. Oh, kamu di sini. Yuk, bareng. Nih. Kamu tadi ngekill seseorang kah? Mukul seseorang kah kamu? Bisa gitu ya, gunain dua skill sekaligus gitu bisa ya? Lah. Kill dong. Tiga kali ini raja waktunya. Wah gila, ngeri banget, cuy. Ngeri banget skillnya raja waktu. Ini kok ada tombol bunuh diri ya? Aku gimana? Ini fungsi tombol bunuh diri buat apa nih? Bunuh diri ini buat bunuh diri nih. Ngapain ada tombol? Aduh. Wah, kita diramal nih. Merah, Bang. Merah kill gua tadi. Merah kiri. Merah kiri. Dudukin RW. Lagi mainin waktu ya guys ya, gue lagi mainin waktu. Oke, tim merah, putih tadi ya habis hidup. Itu putih ya imposnya. Tadi putih itu ngekill aku waktu. Untung masa aja gue di 3 kali sih, enggak jawabnya berapa. Diam. Aku tahu si putih ini joker nih. Putih joker nih. Gua enggak ngekill dia, tiba-tiba dia nuduh gua impos. Tiba-tiba dia bilang gua ngekill dia. Putih ini joker ya, jangan vote si putih pokoknya. Coba Rizka, bisa kamu berikan penjelasan?
udah vote aku aja dulu. Jangan vote Eriska. Gua enggak mau kehilangan Eriska. Gua enggak mau kehilangan Eriska. Jangan vote dia. Vote putih. Putih lah, putih itu. Putih joker ya, dia cari perhatian. Putih joker cari perhatian. Skip aja. Joker pala lu. Iya, lu joker. Wah, parah guys, swipernya. Dia gunain skill buat mindahin pot gua ke ayang gua. Parah banget guys. Waktunya emang ada berapa ini, sih? Sekarang kita nggak bisa bunuh diri. Skillnya. Wah, sekarang tombol bunuh diri nggak ada ya. Padahal di saat seperti ini gua malah pengen bunuh diri nih. Gak ada lagi tombol bunuh diri. Udah ketempat itu coklat tuh. Coba bunuh coklat ya. Itu coklat, lu orang mana? Lu orang Jawa. Di ngetan bablas terus kemana? Habis ngetan bablas terus kemana? Elva boy, jawab lo. Udah kuat gua nggak bisa hidup tanpa Eriska. Gua rela mati demi ketemu Eriska. Udah gua nggak bisa hidup tanpa dia. Udah kuat gua aja. Kalian jahat banget ngefitnah orang. Gak salah apa-apa kalian fitnah. Parah banget kalian. Udah vote gua. Udah, gak salah. Wah, drama. Goblok. Sedih. Iya, emang sedih banget ya Rizka. Gue nggak tahu kenapa mereka bisa nuduh gue gitu, padahal perasaan gue nggak salah apa-apa. Kita suruh Eriska nginfit lagi ya guys ya, astaga, tadi itu belum main apa-apa guys, kok bisa gitu mereka tahu kita yang bunuh? Gue masih bingung ya sama mode duo itu kayak gimana guys. Sama itu loh, agak patah-patah loh gua mainnya loh. Pokoknya kita harus main lagi biar kita kelihatan keren gitu di hadapan Ayang ya kan guys. Kita jangan kelihatan cupu lah, masa kita ketahuan di awal guys, cupu banget ya kita. Harus main lagi lah ini, main lagi pokoknya harus main lagi. Oke guys, di sini ayolah mabar lah Eriska guys. Gaskan, nggak usah kelamaan. Warna hitam, pilih warna hitam dulu. Kamu ada warna hitam nggak? Oke, Eriska ganti warna dulu ya guys ya. Kita suruh pakai warna hitam karena tentara harus hitam. Karena itu guys, space crew harus hitam ya. Biasanya pakai warna hitam jadi space crew guys. Kalau jadi impostor emang susah menang guys di mode ini guys, soalnya kan skillnya ngeri-ngeri banget. Space crew ada banyak banget ya kan guys, gitu guys. Gua masih bingung juga ya gunain gimmick gua juga belum lengkap lagi guys, kan ada gimmick itu butakan mata itu kan, itu sabotase apa gimmick guys, gua nggak tahu ya. Gua masih bingung sama mode terbaru ini pokoknya guys. Gua belum siap jadi impostor, makanya gua pengen pakai space crew aja biar bisa digendong-gendong gitu sama teman-teman gua. Jadi gua pengen main duo cuman buat ngobrol aja ya kan. Mana nih guys Eriska, mana nih? Wah, tidak dapat mengirim pesan. Wah, kita di unfollow kah? Tidak, ini pasti cuman ngepak guys. Caranya biar nggak ngepak kita harus buka di sini. Nah, baru bisa kan, baru bisa guys. Menurut kalian gua harus pilih Eriska apa Rika guys? Rika ini kemarin juga udah gua jadiin konten ya pas mabar sama dia ya guys ya. Atau Mel. Kalau Mel ini bocil dia guys. Umurnya aja masih 0 tahun dia. Dia masih jadi janin ya. Masih 0 tahun guys umurnya dia. Belum lahir dia ke dunia. Eriska kemana nih? Ayo. Kok warna kamu belum hitam? Belum warna hitam. Kamu belum pakai warna hitam. Tapi nggak apa-apa sih.
Nanti kan itu bisa ganti di dalam. Ganti di dalam ya nanti warna hitam. Ayo ganti warna hitam. Ganti warna hitam. Wah, kok masih kekunci ya warna hitam. Udah, kita warna ungu aja. Semoga nggak jadi impos ya guys ya. Semoga nggak jadi impos ya. Eriska, lu denger nggak? Oke, akhirnya dapat space crew guys. Di sini gua harus jadi guardian ya buat melindungi Eriska. Aduh. Kenapa kamu ngambil veteran? Jangan. Jangan, percuma guardian. Aduh, guys. Gengeng ya lo padahal. Iya. Lo coba kasih gue shield. Gimana tapi ada biji. Ya percuma. Percuma aku ngasih kamu shield. Kamu kan itu veteran. Ke oksigen dulu, oksigen. Ke oksigen. Percuma aku ngasih kamu shield. Misi dulu baru dicari. Ya, aku ngelindungin kamu aja. Aku ngelindungin kamu ya di belakang kamu. Kamu veteran kenapa sih? Kan udah tahu aku pakai guardian. Percuma dong skill aku. Ngejar misi dulu baru dicari. Sini. Yuk, aku ngelindungin kamu pokoknya. Tugasku ngelindungin kamu. Kalau lo kasih gue ini shield, lindungin ya. Gila orang luar nih. Ya kamu. Iya ya, aku lindungin lah. Aku ikutin kamu terus. Pokoknya kamu kemana, aku lindungin. Aku ngerjain misi yang di sini. Mendaratkan roket. Gimana? Kamu bisa nggak nyelesain misi itu? Bisa. Aku aja udah selesai loh. Tuh, udah aku selesain tuh. Oke, putih mati guys. Siapa nih yang gas kuning. Udah kita gas kuning, gas kuning. Oke. Gas kuning ya. Mana udah, dulu yuk, gas. Oh bukan gas saya tuh. Mana kanan atau kiri, mana dulu biar kompak. Aku ngikut Eriska aja yuk. Aku ngikut Eriska, semua yang kamu pilih aku juga pilih. Yang jelas kamu jangan pilih aku. Pilih aku kalau jadi menantu jadi itu suamimu. Pilih aku kalau kamu pengen cari suami, tapi jangan pilih aku jika kamu ingin ngevote dia ya. Udah gas kuning. Gas kuning yang mana? Yang mana? Iya, kompakin tapi. Gua tahu kuning. Gua tahu kuning kan. Iya. Ya kuning dontol itu, cak. Tahu gua. Itu kuning yang mana? Lupa bikin nama, itu bukan saya. Itu aja, dari kiri baru ke kanan. Kayak kita kalau ngebaca buku gitu kan dari kiri ke kanan kan. Udah, berarti kiri dulu. Kiri ke kanan. Ini kilap kalau. Aduh, dia kok bisa tahu guys? Astaga, pengajar emang BJ. Iyalah, gua dari tadi deket si Eris gak sih? Dia bisa tahu guys, gitu guys. Iya, dia tahu guys, soalnya kan gua ngebucin banget bareng si Eriska nih. Eriska, itu balas dendam Eriska. Kamu veteran kan? Coba kamu deketin si kuning, bikin dia ngekill kamu tuh. Tuh, si kuning udah ngikutin kamu. Tempelin si kuning tuh. Biarin dia ngekill kamu gitu kan. Terus dia yang mati, kan kamu ada skill kan? Deketin si kuning, aku pengen kamu balas dendam atas kematianku kuning. Eriska, ayo balas dendam atas kematianku. Cari si kuning, cari kuning, terus kamu gunain skill veteranmu. Kamu denger nggak sih suaraku? Wah guys, dia nggak denger guys. Kalau gua ada mati, dia nggak bisa denger guys. Cuman bisa ngeliat ketikan gua. Wah, udah mati kah, Eriska? Kamu udah mati kah? Mana kamu Eriska? Wah, Eriska malah mati, guys. Eriska. Wah, hore, kita ketemu. Ya. Mati terus kita berdua. Aduh, sedih. Enggak apa-apa. Kita kalau hidup bareng, mati juga bareng.
Hore guys, menang guys. Ah, untung aja ya si coklat ini bukan netral ya berarti. Karena dia ngebela kita guys. Karena si coklat itu ngevote si kuning, berarti dia bukan netral guys. Hore, menang guys. Wah, gua MVP nih. Kok bisa gua MVP? Hore, combo akhirnya kita MVP. Kita MVP, yes. Like.